wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa'ala umurid dunia wa'adid, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma'ala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki setengah dari bulan suci Ramadan, yaitu pada tanggal ini malam 15 Ramadan. Setengah bulan, tak terasa sebentar lagi kita sudah lebaran ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, setelah kita nanti melalui puasa penuh di bulan suci Ramadan ini, tentu saja kita masih perlu untuk beramal sebagai bekal kita nanti sebelum dijemput oleh malaikat maut. Pulang kampung di dunia saja kita perlu bekal yang banyak, apalagi pulang kampung ke akhirat maka akan jauh lebih banyak lagi, yaitu berupa amal dan ibadah yang soleh. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa amalan yang perlu kita pertahankan setelah bulan suci Ramadan. Yang pertama, tetap menjaga sholat lima waktu dan secara berjamaah. Lebih bagusnya jika dilaksanakan di masjid, terutama bagi kaum laki-laki yang diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Jika perempuan sudah cukup di rumah, karena keutamaan sholat berjamaah itu 27 derajat lebih baik dari sholat sendirian. Yang kedua, tetap melaksanakan sholat-sholat sunnah. Setelah Ramadan berlalu, sebaiknya kita tetap menjalankan sholat-sholat sunnah seperti sholat qobliyah ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, tetap membaca Al-Quran. Tidak hanya di bulan suci Ramadan saja kita disuruh untuk membaca Al-Quran. Hendaknya kita membaca Al-Quran itu setiap hari. Para sahabat Nabi Muhammad SAW dulunya menghatamkan Al-Quran itu setiap malam, bahkan lebih. Tetapi umat seperti kita saja sudah bagus kalau kita menghatamkan Al-Quran satu bulan sekali. Jika itu masih susah bagi kita, minimal satu tahun saja kita sudah bisa khatam dua kali. Yang keempat, memperbanyak puasa sunnah. Keutamaan puasa sunnah terdapat pada hadis Nabi yang artinya, maukah ku tunjukkan kepadamu kebaikan-kebaikan, pintu-pintu kebaikan, maka puasa adalah perisai. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang mana dijelaskan pada hadis tersebut, perisai merupakan puasa merupakan perisai-perisai di dunia dan perisai di akhirat. Perisai di dunia itu agar kita terhindar dari perbuatan maksiat, dan perisai di akhirat agar kita terjaga dari api neraka. Seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, seperti kita kaum perempuan kan sudah mempunyai hutang puasa, dan alangkah lebih baiknya kita segera menyahurnya dengan cepat, maka akan lebih baik, karena kita tidak tahu umur kita itu sampai kapan. Jadi kita harus mempercepat menyahur utang kita. Puasa yaitu puasa Senin, Kamis, Jumat, puasa hari kelahiran seperti kanjeng Nabi, puasa ayam ubek, dan puasa lain-lainnya. Yang kelima, tetap rajin bersedekah. Salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari berpuasa itu agar kita bisa merasakan betapa menderitanya orang-orang yang haus dan kelaparan, yang dirasakan oleh orang miskin. Jadi kita jika punya rezeki yang lebih, maka alangkah lebih baiknya untuk bersedekah kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Yang keenam, yang terakhir, tetap menutup aurat. Alhamdulillah kita semua sudah pandai untuk menutup auratnya ya. Karena apabila anak perempuan
tidak menutup auratnya, itu akan dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apakah kita tega untuk mempertanggungjawabkan kepada ayah kita? Tentu saja tidak. Na'udzubillah minzali. Semoga kuntum singkat dari saya ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.